Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya sama Kakak Iput di sini. Semoga tidak bosan-bosan menonton video Kakak Iput ya. Hari ini kegiatan Kakak Iput mau mengocor, menyiram tanaman Kakak ya teman-teman. Hari ini jadwalnya pemberian Kakak pupuk ya teman-teman. Pupuk MKP biasa Kakak gunakan. Ini MKP merek ini teman-teman, dengan juga Kakak mencampurkan fungsida ya teman-teman. Nah, ini merek ini yang Kakak pakai, dan juga Kakak mencampurkan ganda silbe ya teman-teman. Ini untuk tanaman Kakak yang sudah dewasa teman-teman, dan juga Kakak mencampurkan kalsium ya teman-teman. Nah, ini kalsiumnya Kakak, sekarang Kakak baru beli kalsiumnya merek ini teman-teman. Nah, itu ada fungsida, kalsium bersama Gendasil B bersama MKP teman-teman, karena udah lama Kakak tidak menggunakan pupuk. Nah, Kakak menggunakan 1 liternya ini cuman untuk Kakak menggunakan 1 sendok teh aja teman-teman, untuk 2 liter air semua ya. Kalau MKP ini 1 sendok teh tipis untuk 2 liter air ya teman-teman. Nah, seperti ini Kakak untuk pengocoran 20 liter air, jadi Kakak menggunakan 10 sendok teman-teman. MKP nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Begitu juga kalsiumnya ya teman-teman, 1 sendok seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk 1 ember besar ya, kira-kira 20 liter air. Untuk Kakak gunakan antrakolnya juga sama teman-teman, 10 sendok juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah teman-teman, sekarang Kakak mencampurkan ganda silbe ya teman-teman. Penggunaan ini Kakak tidak juga setiap minggu teman-teman, penggunaannya Kakak rolling setiap minggunya gantian teman-teman, enggak semuanya Kakak pakai setiap minggu karena lama enggak Kakak pupuk barang-barang seperti ini. Makanya Kakak hari ini mencampurkan semuanya teman-teman. Ini sama 1 sendoknya untuk 2 liter air ya teman-teman, 1 sendok teh tipis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi teman-teman yang gak kepengen kebanyakan pupuknya, jangan ngikutin Kakak Iput ya. Kalau teman-teman rutin aja fungsida bersama MKP juga gak apa-apa teman-teman, atau fungsida bersama Gendasil B juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini kalau kalsium ini Kakak menggunakan kadang-kadang 1 bulan sekali, melihat cuacanya ya teman-teman. Nah, kalsium ini bisa juga 2 minggu sekali teman-teman, nggak sering-seringnya ya teman-teman. Antrakol ini pasti Kakak semprotkan atau siram atau kocor itu seminggu sekali teman-teman, anti jamurnya teman-teman. Nah, sekarang Kakak mau mencampurkan air sekitar separuh dulu supaya enak kita mengaduknya. Setelah itu kita campurkan 20 liter. Sekarang Kakak air sudah ke depan untuk mencampurkan pupuk yang Kakak mix tadi ya teman-teman. Kita campurkan sekitar separuh supaya enak kita mengaduknya ya teman-teman. Kita aduk sampai rata teman-teman. Nah, sudah teraduk, tercampur rata. Setelah itu kita campurkan lagi ke air tadi ya teman-teman.
Setelah itu kita aduk kembali ya teman-teman. Seperti ini kita aduk sampai rata ya teman-teman. Setelah itu kakak kocorkan untuk tanaman ya teman-teman. Nah, kakak perlihatkan tanaman kakak dulu ya teman-teman yang mau kakak kocor. Nah, ini keadaan ini. Nah, ini keadaannya di sore hari. Tadi siang sangat panas teman-teman. Tadi pagi memang kakak nggak siram karena sore ini pengen kakak siram teman-teman sama pupuk yang kakak sediakan tadi. Agak layu teman-teman karena sangat full sekali cuacanya di Kota Sampit ini teman-teman. Kakak pakai itu ya plastik up. Nah, itu teman-teman. Nah, bunga-bunga kakak yang kakak gantung teman-teman. Nah, ini yang bunga kakak yang baru kakak pindah. Sebelah sana juga ya teman-teman bunga kakak. Nah, ini yang baru kakak pindah, yang agak layuan sana juga baru kakak pindah ya teman-teman. Nah, bunga-bunga kakak yang pengen kakak kocor dari sini sampai sebelah sana ya teman-teman.